Okey, saya kini berada di sekitar kawasan Salak Selatan yang berdekatan dengan Sungai Besi. Ya, bagaimana keadaan jerebu di lokasi anda? Okey, di kawasan saya sekarang ni, kawasan dia dari segi jarak penglihatan bawah 1 kilometer. Dan sebagai salah seorang juga pemandu ataupun pemandu motosikal lah kan, apa yang boleh saya kongsikan, setakat ini jarak penglihatan kalau di jalan raya juga sebenarnya banyak mengganggu penglihatan terutamanya bagi penunggang motosikal. Ini kerana biasalah cuaca jerebu yang macam ni, dia sebenarnya menyebabkan kita susah sikit nak mengagak bagaimana pergerakan kereta yang juga sebenarnya banyak juga membahayakan. Dan apa yang boleh saya kongsikan sekarang ni, dari apa yang saya lihat, rata-rata orang ataupun penunggang motosikal mula memakai topeng dan masih juga ada yang tidak memakai topeng. Tapi pesan saya untuk mereka yang juga masih menjalankan aktiviti biasa untuk pergi kerja dan anak-anak yang masih pergi sekolah dekat sini, untuk memakai topeng lah, sebab masih ada yang tidak memakai topeng kerana boleh dikatakan keadaan di sini jerebunya boleh tahan teruk jugalah, sebab jarak penglihatan tu dah semakin kurang daripada 1 kilometer kan. Baik, adakah dengan jarak penglihatan yang kurang itu dan keadaan jerebu yang mungkin mengganggu penglihatan pemandu-pemandu dan penunggang motosikal, adakah ia menyebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan itu? Setakat ni dari segi keadaan lalu lintas, alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Cuma ada tempat-tempat ataupun beberapa lokasi, terutamanya di simpang-simpang, kesesakannya dia tidaklah sesak, cuma dia sedikit bergerak perlahan lah. Itu saja yang boleh saya kongsikan setakat ni lah.